Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini aku akan memperbaiki ini Suzuki Smash yang starternya kadang hidup, kadang mati ini. Ya, kita coba. Ya, aki sudah dicek dalam keadaan normal. Dan selanjutnya kita cek ini bagian dinamo starternya. Kita cek. Ya, kita lepas dinamo starternya. Ya, lepas ini baut dinamo starternya. Kunci 8T. Ya, setelah baut terlepas, kita tarik dinamo starter. Kita lepas ini ceknya. Seperti ini. Kita cek full posternya ataukah kotor ataukah full posternya habis, kita cek aja. Ya, langsung saja kita buka. Dan ternyata sangat kotor sekali. Ya, ini cool booster masih bagus. Kita bersihin aja. Mungkin karena kotor. Ya, kita bersihin aja dulu, kita cuci. Ya, kita bersihkan dulu.
kemudian kita pasang kembali. Kemudian kita pasang ya seperti ini. Kasih grease sedikit. Untuk pemasangan ini, titik ini masuk di sini. Ini titik ini masuk sini. Seperti ini. Kemudian pasang baut kembali. Pasangkan kembali. Kemudian pasang kembali. Pasang jack kembali. Seperti ini. Pasang kembali. Pasang baut kembali. Dan kita coba. Ya, terima kasih telah menonton.